Cara membuat perkedel bondon. Cara membuatnya, pertama kukus kentang sampai matang. Kemudian haluskan bumbu, ketumbar, merica, bawang putih, dan garam. Kemudian kocok 1 butir telur. Setelah bumbu halus, jangan lupa masukkan kaldu jamur. Kemudian masukkan kentang, tunggu kasar kentang, kemudian aduk rata agar tercampur dengan bumbunya. Masukkan tepung beras. Kemudian masukkan kocokan telur. Terakhir, masukkan potongan daun bawang. Kemudian siapkan minyak panas, goreng sampai matang. Setelah matang, kemudian angkat dan tiriskan.